program ini peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Karena hanya tahu ada di TV kan, sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih, sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana, orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri. Jadi program cetak sawah di Merauke ini, sebelum dilaksanakan cetak sawah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40 ribu hektar, Mas. Nah, 40 ribu hektar, syukur alhamdulillah ini, yang dari 40 ribu hektar sudah tercapai 100%, Mas. Yang dulu, yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900 ribu dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, sekarang ini sedang proses tanam ketiga, Mas.